Selama lo masih ada, hidup gue gak tenang. Papa ini gimana sih? Kemarin papa yang ngusir dia. Sekarang papa ngizinin lagi dia tinggal di sini. Papa ini pelimpan sekali ya jadi orang ya. Ma, kasihan Bina juga Melati. Biar dia tetap tinggal sama kita. Kalau perlu, mama cari pembantu satu lagi. Sekarang lo bikinin minuman buat mereka. Ngerti? Ayo cepetan, lo lihat banget sih. Aku gak mau dendam sama mereka. Biarin mereka mengatakan aku apapun yang mereka inginkan. Melati, kamu anak yang baik. Aku bangga jadi temanmu. Ya Allah, kenapa ini semua terjadi? Melati dihina sama teman-teman di lima. Kenapa ya? Kenapa? Kecil mam di sini. Mungkin mami ngigo kali, mami ngimpi. Ita benar kok. Mami sadar, mami lihat ada anak-anak kecil pakai baju hitam kayak ninja gitu bawa golong mau bunuh mami. Benar kok, Ta? Mam, anak kecil itu enggak mungkin ngebunuh orang dewasa, Mam. Kamu gimana sih? Pasti si Melati kali ya. Bawa teman-temannya ke sini. Dia dendam sama mami, balas dendam dia membunuh mami. Mungkin kali. Hah? Apalagi Melati. Gak mungkin, Mam. Melati itu gak mungkin punya pikiran kayak gitu. Apalagi dia dekat sama Tuhan. Udah gak mungkin ya, Mam. Bukan Melati pasti. Hah? Kamu gak mungkin? Gak mungkin. Udahlah, mendingan mami bobo aja sekarang. Mungkin mami kecapean, jadi mimpi. Gak mau, mami takut. Gak mau, mami takut. Gak. Ya udah. Gak mau. Ya deh, Mami tidur sama Ita ya, di kamar Ita ya. Kita tidur berdua ya, Mami ya. Iya. Lima, kok kamu belum siap-siap berangkat sekolah sih, sayang? Ma, izin PR di lima dong, Ma. Ya. Kamu belum isi PR, sayang? Iya, Ma. Mami ini gimana sih? Emang kapan harus dikumpulinnya? Hari ini, makanya mama kerjain dong, ma. Isi PR lima, ma. Kamu ini gimana sih? Mama kan gak ngerti PR-nya kalian. Emangnya PR apaan? Matematika. Matematika lagi mama gak ngerti, sayang. Lu udah deh, mama gak usah banyak komentar. Isiin dulu ya.
absen. Mendingan kamu suruh si Melati aja yang isiin PR kamu. Dia itu kan pinter. Nanti PR kamu pasti dapat 100. Dan itu bagus buat nilainya kamu. Ya? Yeah. Kalau dia nolak gimana, Ma? Awas dia kalau berani nolak. Nanti Mama yang akan hukum dia. Ya udah, cepetan sana. Kamu suruh dia aja, ya? Akhirnya. Udah, kamu cepet beres-beres ganti baju. Lelet amat sih, nanti terlambat sekolah dihukum guru lagi. Melati, mulai sekolah lagi kamu. Yoki, kalau aku gak masuk sekolah, nanti aku jadi anak bodoh. Melati, Oki punya usul untuk Bapak Peri supaya dibuatkan sekolah di hutan. Bener, Oki. Jadi kita bisa belajar bersama. Iya, Melati. Oh iya, Melati. Bar kamu belum ditaruh di tas. Oh iya. Selesai. Tire, jangan bar gua. Delima. PR ini gak boleh dikerjain sama orang lain. Kita harus mengerjakan PR sendiri. Biarin aja. Sama, ngerti lo? Beda, Delima. Kalau kita mengerjakan sendiri, kita akan ngerti gimana caranya. Ini cerita apa sih? Mana buku pen? Mana? Lima! Jangan, Lima! Jangan! Mau dikemanakan bukuku? Lima! Lo kerjain dulu PR gue. Kalau lo gak mau, ini buku bakal gue bakar. Jadi yang kerjain dulu PR gue. Jangan, Delima. Aku mohon, jangan. Lo cerita amat, kerjain dulu PR gue, ngerti lo? Gue kali ngomong ke lo. Lo tau aku ngomong ke lo sana? Ditanya lagi. Lo mau gak ngerjain PR gue? Ayo, bilang mau. Atau buku lo itu gue bakar, ngerti? Ayo cepetan. Jangan, Delima. Kerjain! Kerjain! Delima, insya Allah, selesai. Dengar ya, kalau gue balik lagi ke sini, PR gue belum selesai, lo akan tahu akibatnya. Lo ngerti gak? Jangan salah lagi sama dia. Kamu cari akal aja. Udah dapat ide belum? Kalian gak ngerjain tuh anak tiri. Pasti deh dia dihukum, ya kan? Pinter. Ini baru cucu oma. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi kan? Kalau ada yang nyaingin. Thank you.
Siapa? Maaf, Bu. Saya harus makan. Hei, kerja malas, makan mau. Bu, saya hanya perlu sesuap nasi saja. Eh, segitu juga dibeli pakai duit, tahu kamu? Kerja dulu, baru makan. Iya, iya, itu rumah berantakan semua. Ayo, kerja dulu, baru makan. Kalau misalkan lo bisa kurang dari 5 menit, men, lo harus traktir gua makanan 4 sehat, 5 piring yang penting gua kenyang ya. Men, jangan kan 5 piring. Sebakul pun gua kasih ke lo. Oke, sip, langsung dong. Sudah, tenang, oke? Kita mulai aja. Sitong, sorry. 1, 2, 3. Mulai. Apanya yang di dodol? Lu nggak lihat cewek yang lewat itu? Siapa? Kalau misalnya gua tahu, ya gua nggak bakal nanya. Itu men, yang gua bilang bidadari di halte. Alah, alasan lu aja kan, udah aku aja kalah. Aduh, gua nggak ngomong banci. Lu lihat tuh yang jelas. Wah, ini orang otaknya miring ya. Makanya mikirnya enggak-enggak nih. Otak lu yang miring. Ya. Ah, udah mau samperin dah. Musiknya. Misalkan nih men ya, gue gak naik kelas, lo yang tanggung, oke? Iya, gue tanggung. Berisik dulu. Ayo, udah masuk kelas aja. Gue gak nyampe apa men. Gue masih penasaran sama tuh cewek. Kenapa sih? Gue yakin bener, yakin 100%. Kalau bidadari yang gue lihat di halte itu, pasti cewek itu men. Gak peduli men, itu bener dia apa enggak? Yaudah, kelas aja. Bukan soal gitu men. Gue gak bakal gitu lagi deh. Tuh, men. Apaan sih? Itu sedang apa kalian di sini? Lagi belajar nggak paling rumus bu. Kalian nggak dengar suara bel? Dengar bu. Yuk sana masuk. Baik, kamu diterima di sekolah ini. Mulai besok kamu sudah bisa masuk sekolah. Terima kasih bu. Melati, bukan berarti kamu tidak masuk, kamu bebas dari tugas di rumah.
Mana PR yang kamu kerjakan? Melati, apa ini? Mana PR yang kamu kerjakan? Saya mengerjakannya, Bu. Saya tidak bohong. Sudah. Melati, mana buktinya? Kamu mempermainkan ibu ya? Benar, Bu. Saya sungguh-sungguh mengerjakannya. Sudah. Melati, sekarang kamu maju ke depan sambil memegang dua telinga kamu. Ayo. Baik, Bu. Pokoknya siapapun yang tidak mengerjakan PR, tetap akan ibu hukum. Ayo sekarang buka buku bahasa Indonesia kalian. Kasihan Melati. Aku tahu pasti ini gara-gara Dema. Lihat, nanti Oki akan beri pelajaran. Delima, bawa buku PR kampus ini. Saya, Bu. Ini tulisan kamu. Iya, Bu. Emangnya kenapa, Bu? Coba kamu lihat ini. Kamu sudah berani menghina ibu ya? Saya nggak gambar kayak begitu, Bu. Ini juga bukan tulisan saya, Bu. Ini kan buku kamu. Berarti gambar ini kamu kan yang buat? Ayo, sekarang kamu ikut ibu. Sekarang, kamu tunggu di sini. Saya mau ngapain di sini, Bu? Kamu di sini sambil nundukkan kepala kamu dan memikirkan sikap kekonyolan kamu dengan menghina ibu tadi. Tapi, Bu, saya nggak salah, Bu. Udah, sekarang kamu tinggal renungkan saja. Aduh, Re. Kamu ini
masih anak sekolah, baju udah dikeluarin kayak gitu. Kayak preman, tai. Melati pegangin dulu. Cepat, Re. Tapi bantuin saya dong, Kak. Masa si kakak diam saja, Kak? Saya kan capek, Kak. Kakak nggak suka punya adik kayak begini. Re. Sudah belum, Kak? Sudah. Nah, mana sini tasnya? Nah, kalau begini kan jadi cakep adiknya kakak. Ayo, kita cabut. Oleh olang para ona, oleh olang. Oleh olang para ona, oleh olang. Oleh olang para ona. Aduh, Rek. Nggak usah nyanyi kamu, Rek. Pinggang kamu copot rasanya. Kabar Melati. Oleh olang para olang, oleh olang. Apa kabar saya? Hei, kamu dengar gak suara tadi? Waduh, ternyata ketahuan juga Are kentut. Padahal kan Are sudah nyinyi keras-keras, tak iya? Bukan Are, itu loh yang memanggil aku Melati. Waduh, kamu jangan mengayak. Makanya jangan banyak pun melamun. Nanti bisa stres, tak iya? Mereka tidak akan bisa mendengar suaraku nanti. Cuma kamu yang bisa. Kamu harus menemaniku menjadi hantu Melati. Kakak! Kak, Melati gak mau ikut kakak ya? Biarin aja. Cek paksa. Mungkin dia lebih sayang sama adiknya. Tuh, lihat aja akibatnya, Kak. Kakak gak mau dengerin sih saya menyanyi. Tutup dulu pintunya. Ya udah, Rek, nyanyi sana. Oleh olang para ona, oleh olang. Dihukum siapa, sayang? Lima dihukum. Ayo lupa, agar ayah sendiri itu. Anak itu memang selalu bikin masalah. Anak itu memang gak kapok-kapok, Mami. Assalamualaikum. Itu dia anaknya, Ma. Itu dia, Ma. Melati, sini kamu. Ada apa, Ma? Kamu sengaja kan nulis PR Delima dengan tulisan dan gambar yang menghina gurunya Delima, ya kan? Kamu ini sebagai kakak, bukan yang ngajarin dan mendidik dia dengan baik. Kamu malah memfitnahnya. Kakak apaan kamu ini, ha? Enggak, Ma. Melati enggak memfitnah Delima. Tadi pagi, Melati mengerjakan PR-nya Delima. Halah, kamu tahu kan? Delima sobek PR kamu, ya kan? Kamu dendam kan, iya kan? Astagfirullahaladzim. Melati enggak memfitnah Delima. Hei, Delima, kamu tadi diapain sama guru kamu di sekolah? Diapain? Tadi Delima dikurung di ruang kelas yang kosong paling pojok sendirian, Oma. Kalau gitu sekarang kita kurung aja dari kamar. Jangan kasih makan. Ayo, ya, Oma.
dasar nenek-nenek jahat. Lihat nanti. Oki akan beri pelajaran. Oki, kamu lihat kan sekarang? Lihat, ini semua gara-gara kamu. Aku dihukum sama nenek, sama mama. Tenang, Melati sayang. Kan ada Oki. Oki, boleh jelaskan kamu senang kalau aku dikurung? Iya, kamu senang kalau aku dihukum? Iya. Tapi kan aku gak tega lihat kamu disiksa terus. Oki, aku tetap yakin kalau mama, Lima dan nenek akan berubah jadi baik. Aku yakin, Oki. Dan satu hal lagi, kamu jangan ikut campur urusanku. Tintan yang mati kelaparan, Mama. Orang tuh kalau nggak makan semalaman nggak akan mati, Ta. Iya, Mam. Tapi kan si Melati dari pagi itu belum makan. Ntar kalau dia mati di sini, kita yang repot, Mam. Benar juga ya, Ta. Tapi makan udah habis. Kita suruh makan dia di warung aja biar mati di jalanan. Ya. Kita setuju, Mam. Benar. Biar dia mati kita berak jalan aja, Mam, ya. Ya, Mam yang bilang ke sana. Cari aja, ntar ada mobil yang lewat bisa nabrak dia. Kok tumben sih, Pak, malam-malam pulang? Dan kenapa nggak bilang-bilang sama Mama dulu? Ya bagaimana mau bilang kalau saya lagi bicara di telepon, Mama main putus aja. Ya sekarang apa yang kita mau bicarain lagi, Pak? Papa sendiri juga gak bisa menghargai keputusannya Mama. Perempuan selalu mendahulukan emosi daripada akal sehat. Maksud Papa sekarang Mama udah gak pakai akal sehat? Menurut Papa sekarang Mama udah gila, iya? Pak, lebih gila lagi kalau Mama tetap memelihara pembantu kayak dia di rumah kita. Saya batal memecat Bina. Demi anak-anak, Ma. Demi anak-anak apa? Mama yang lebih tahu, karena Mama yang lebih capek ngurus mereka. Sedangkan dia apa? Enak-enakan, cuma tinggal makan, tidur. Mama kan bisa cari pembantu satu lagi. Jangan mengada-ngada. Bikin tambah pusing aja. Oh, Mama baru tahu sekarang. Ternyata Papa nikahin Mama karena Papa mau menganggap Mama sebagai seorang pembantu. Bukan sebagai seorang istri. Jangan bawa-bawa urusan nikah. Nanti Mama bisa nyerepet-nyerepet soal cerai lagi. Bina, mohon Bapak jangan bertengkar menyalahkan Nyonya. Kita gak bertengkar, Bi. Dalam kehidupan rumah tangga kan berdebat sedikit itu biasa. Tapi lebih baik Bibi yang akan pergi. Karena Bibilah penyebabnya Bapak sama Nyonya menjadi ribut. Maafkan Bibi. Bibi jangan pergi, Bi. Tapi Bina juga memang sudah tidak punya tenaga lagi untuk bekerja, Pak. Jadi mohon izinkanlah Bibi untuk pergi. Assalamualaikum. Bibi jangan pergi. Papa lihat kan? Dia itu cuma pura-pura baik depan Papa. Dia itu tukang cari muka, Pak. Mama. Bina. Saya tidak ingin ada satu orang pun yang pergi dari rumah ini. Kalau Bina pergi, bagaimana dengan Melati? Saya minta Bina tetap di sini dan tetap bekerja di sini. Papa! Mama! Saya sebagai kepala keluarga berhak mengambil keputusan apapun juga di sini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sudahlah, Bi. Sekarang Bina boleh beristirahat. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Thank you.
jajan sembarangan. Jajan sembarangan itu bisa menyakitin perut. Sebenarnya saya enggak suka jajan sembarangan. Tapi kalau jajan di mall, nanti saya dibilang sombong. Tapi kalau tidak makan, nanti perut saya bisa kurus, perut saya bisa nang ningnung nanti. Keroncongan tak ya. Nanti saya dibilang sama Dek Melati, hantu tengkorak lagi. Terserah kamu mau bilang apa, Re. Yang penting di mobil kamu itu benar-benar ada hantunya. Dan hantu itu bilang, aku mau dijadiin teman bermain. Waduh, bagaimana sih kamu ini? Masa bilang hantu lagi? Saya kan sudah bilang, hantu itu tidak ada, tak ya? Bener, di mobil kamu itu ada hantunya. Sudah, enggak usah ngomongin tuh hantu lagi. Mendingan makan dulu, Riz. Makanan spesial Re Lontong buat Dek Melati. Nih, cium wanginya bagaimana, Dek Melati? Ditusukin sih. Ini namanya sate roti Made In dari Bangkalan. Gimana cara makannya? Dibotek langsung diselamut. Tapi aku gak tahu cara makannya gimana. Dibotek langsung diselamut. Bagaimana? Sudah mengerti kan? Kamu yang praktekin deh. Nih begini caranya. Rakus gitu dong. Orang rakus nggak disayang Allah. Apa? Apa? Nah, ini dia istana Are Lontong. Biar kecil-kecil, yang penting bagus-bagus. Ayo, silakan masuk. Nah, ini dia mobilnya. Silakan lihat di dalamnya. Periksa saja. Terkejut ya. Biasa Are Lontong bikin kejutan buat dia Melati. Jangan suka ngejutin orang, kek. Ya sudah, lihat saja. Mana? Ayo masuk, sudahlah, tak usah aku takut, tak iya. Nah, coba dengar saja. Mana mungkin dengar suara hantu di mobil Are Lontong. Sekarang Dek Melati percaya kan sama Are Lontong. Kalau di mobil ini tidak ada hantu, tak iya. Nah, yaudah, Melati percaya. Sekarang antar Melati pulang ya. Ya sudah, tapi bagaimana kalau kita naik sepeda marahin Madura saja, Tia? Nanti kita ceng-bonceng, Dek Melati di belakang, Are Lontong di depan. Bagaimana? Boleh. Ya sudah, tunggu sebentar dulu ya. Are Lontong mau ngambil sepedanya. Tunggu sebentar. Oleh, oleh. Apa kabar, Melati? Melati, aku tidak akan jatuh sama kamu. Aku sayang kamu, Melati. Kalau kamu sayang aku, kenapa aku harus dihukum? Thank you.
Tidak, Melati. Semua pintu mobil ini sudah terkunci. Siapa bangun kamu? Saya tidak peduli. Saya takut. Saya ingin keluar. Tolong! Tolong! Saya tidak akan membuat kamu takut, Melati. Tapi saya mau kamu jadi sahabat saya. Saya tidak mau berteman dengan hantu. Saya ini manusia. Tapi saya mau, Melati. Saya bukan hantu. Tapi saya adalah arwah penasaran, Melati. Dulu saya mati mobil ini. Dan saya sangat suka dengan mobil ini. Gimana? Kamu suka kan dengan mobil ini? Tak takut! Saya ingin keluar! Tolong! Saya mau kamu mati di mobil ini, Melati. Apa? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.